not to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya di channelnya Eko Gusti Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan rezeki ya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba live withdraw ya, teman-teman, di salah satu situs slot mining Bitcoin di Android dan pastinya secara gratis ya. Nah, jadi bagi kalian penasaran, simak videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian mengerti apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam situsnya. Baik, di sini saya sudah berada di dalam situsnya ataupun di dalam dashboard dari situsnya. Jadi nama situsnya yang kita bahas kali ini adalah ramines.biz ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya tidak akan ngebahas bagaimana cara mendaftarnya ataupun keseluruhan dari situsnya ya. Karena untuk situs ini pernah saya review, teman-teman. Nanti kalian tinggal tonton aja video reviewnya ya. Untuk link videonya nanti ada di deskripsi video ini. Nah, di sini kita akan mencoba live withdraw, tapi sebelumnya untuk GHS saya di sini ada sekitar 5380 GHS ya. Nah, pasti kalian bertanya ya, "Bang, gimana sih cara agar bisa seperti itu?" Nah, jadi di sini kita harus mengundang teman ya, teman. Karena untuk mengundang teman itu sangat berpengaruh kepada GHS kita ya. Dan di sini juga kita bisa reinvest, teman-teman. Jadi ada dua cara untuk menambahkan GHS-nya. Yang pertama dengan cara reinvest, yang kedua dengan cara undang teman. Jadi semakin banyak teman yang kalian undang, semakin besar juga GHS kalian dan semakin cepat juga kalian mencapai minimal withdraw ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan jika kalian bertanya, "Bang, berapa lama sih agar saldonya bisa mencapai minimal withdraw?" Nah, jadi di sini semua tergantung dengan kita ya. Berapa banyak referral yang kita undang dan seberapa sering kita melakukan reinvest ya. Tapi jika kalian ingin deposit, di sini saya tidak menyarankan ya, teman-teman. Jadi kita manfaatkan aja yang gratisannya. Tetapi jika kalian mau deposit ya, itu terserah kalian. Dan itu pilihan kalian dan itu juga hak kalian ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita akan mencoba penarikan Dashcoin ya. Karena di sini saya mining Dashcoin dan saldo saya di sini sudah ada sekitar 0,036 Dashcoin ya. Dan untuk minimal withdraw ke Dashcoin 0,016 Dashcoin. Oke, kita langsung aja melakukan live withdraw. Nah, di sini kita masuk dulu ke bagian menunya ya. Kemudian kita klik di bagian balance. Selanjutnya di sini kita tinggal klik aja di bagian withdraw. Dan kita pilih koin mana yang ingin kita withdraw ya. Nah, di sini kita klik aja Dashcoin. Oke, di bawahnya di sini kita masukkan balance-nya yang ingin kita tarik ya. 0,0362. 0,0362 Dashcoin ya. Kemudian di bawahnya di sini tinggal kita masukkan aja address wallet kita ya. Di sini saya menggunakan address Dashcoin dari Indodax ya, teman. Nah, di sini juga untuk walletnya bebas, kalian bisa menggunakan wallet apa aja ya, voucher pay, trust wallet, pintu, rekeningku dan sebagainya. Oke, kita langsung aja dan ini live withdraw perdana ya untuk situs ramines.biz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini kurang ya saldonya. Jadi kita kurangi satu aja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini sudah ada notifikasinya, the application for payment is great ya. Jadi tinggal kita tunggu aja berapa lama landing ya. Di sini saya penarikan di jam 10 lewat 17 menit ya. Oke, kita coba masuk dulu ke dalam menu miningnya lagi untuk kita lihat apakah saldonya sudah berkurang. Nah, di sini saldonya sudah berkurang ya, teman-teman. Dan kita coba lihat dulu di bagian history penarikannya. Kita masuk ya. Nah, di sini history dari deposit ya. Jadi benar-benar di akun saya ini bermain gratisan. Kemudian kita lihat history withdrawalnya ya. Nah, ini ya, teman-teman, di tanggal 24 September 2021 ya. Jadi tinggal kita tunggu aja berapa lama masuknya ke dalam wallet kita. Nanti jika sudah masuk akan saya lanjutkan videonya, jadi jangan di-skip ya. Oke, di sini video saya lanjutin lagi ya, kurang lebih sekitar menunggu 60 jam ataupun lebih dari 2 hari, teman-teman. Dan penarikannya belum landing ya ke dalam wallet saya. Nah, di sini juga saya ingin menginformasikan untuk situs ramines.biz ini, ketika kita melakukan penarikan itu tidak ada notifikasi emailnya, teman-teman. Jadi kita tidak tahu ya saldonya itu sudah masuk ke wallet kita atau belum. Nah, kemudian di sini ketika penarikan saya sudah 2 hari belum juga landing,
Dan tadi pagi saya mencoba melakukan live withdraw lagi ataupun withdraw kembali ya. Kita coba masuk dulu ke dalam historinya untuk kita lihat. Nah, di sini kita lihat funds withdrawals ya ataupun history dari withdrawal di akun saya. Nah, kemarin di tanggal 24 ya, saya penarikan di jam 10 pagi kalau tidak salah ya, teman-teman. Nah, di sini untuk balance-nya yang saya withdraw kemarin 0,0361 Dash Coin ya. Dan ini saya penarikannya ke Indodax, teman-teman. Dan sudah menunggu sekitar 2 hari lebih ataupun 60 jaman, akhirnya di sini untuk saldonya dikembalikan ya ataupun di cancel ya, berarti untuk penarikannya. Nah, ini sudah dikembalikan pada tanggal 26 September ya 2021. Nah, ini jam kita sama jam mereka itu beda ya, teman-teman. Nah, tadi pagi saya penarikan lagi ataupun mencoba penarikan kembali ya di tanggal 26 September ya sebenarnya, teman-teman, jam 7 pagi, tapi di jam mereka itu di jam 12 malam ya di tanggal 25 September. Nah, di sini paham ya maksud saya. Nah, tadi pagi saya coba withdraw lagi sebesar 0,0236 Dash Coin dan saya mencoba penarikan ke Trust Wallet ya, teman-teman. Jadi bukan ke Indodax. Dan akhirnya tadi siang jam 12 siang kalau tidak salah ya, itu sudah landing ke dalam Trust Wallet saya, teman-teman. Nah, saldo yang penarikan pertama ini barulah dikembalikan ketika saldo yang ini sudah landing, teman-teman. Oke, di sini kita coba masuk aja ke dalam Trust Wallet saya dulu untuk kita lihat history penarikannya ya ataupun bukti landingnya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam Trust Wallet saya ya, tepatnya itu di Dash Coin, dan ini kita lihat langsung aja historinya. Di sini ada masuk transfer ya, teman, sebesar 0,022656 Dash Coin ya. Nah, ini penarikan yang kedua saya tadi di Ramines ya, yang tadi pagi saya withdraw sekitar jam 7 pagi dan ini landingnya di jam 12 siang ya, teman. Oke. Jadi untuk situs Ramines di sini terbukti membayar ya untuk yang gratisan dan tanpa deposit, teman. Oke, kita coba kembali dulu ke dalam situs Raminesnya. Dan saldo yang ini ya, sorry. Nah, untuk saldo yang pertama kali saya withdraw ini kan sudah dikembalikan ya. Nah, ini saya coba withdraw lagi ya barusan. Dan ini saya mencoba withdraw-nya ke Trust Wallet lagi. Dan ini belum tahu ya apakah membayar atau tidaknya. Nanti mungkin jika sudah terbayarkan ya ataupun sudah landing untuk yang penarikan ini ataupun saldo ini, akan saya share ya ataupun saya upload di channel komunitas YouTube ini, teman-teman. Oke, ataupun juga saya akan upload ataupun update-nya di channel Telegram saya. Nah, bagi kalian yang belum join channel Telegram saya, silakan aja join karena saya sering update ya informasi-informasi terbaru dari situs-situs yang saya mainkan ya, teman-teman. Khususnya itu di channel Telegram saya. Nah, untuk link channelnya ada di deskripsi video ini. Dan jika kalian belum tahu komunitas channel YouTube itu yang mana, jadi di sini akan saya kasih tunjukkan ya. Nah, komunitas channel YouTube itu yang ini, teman-teman. Kalian tinggal klik aja di bagian komunitasnya, nanti saya akan bakal update di sini ya, nanti bakal muncul di sini, kalian bisa lihat untuk bukti penarikan yang tadi ya, yang terakhir tadi ya, teman-teman. Apakah landing atau tidaknya, nanti akan saya update di komunitas channel YouTube saya ini, ataupun juga di channel Telegram saya ya. Oke, di sini artinya untuk situs Ramines.biz terbukti membayar ya, tanpa deposit, yang pastinya secara gratisan, teman-teman. Oke, mungkin segini aja. Bagi kalian yang mau coba, silakan. Jika tidak, tinggal skip aja untuk video kali ini. Dan di sini juga kita lihat history dari deposit di akun saya ya. Nah, di sini benar-benar bermain gratisan. Jadi, jika kalian bertanya apakah abang deposit, jadi saya tidak pernah deposit ya, teman-teman. Oke, mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Gogus Dopis, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.